السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala nikmat, segala limpahan kurniaan dan rezeki diberikan kepada kita dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan sambungan kepada pengajian ulum hadis, dan ini merupakan siri yang ke-6. Alhamdulillah, pada minggu yang lepas ataupun minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apakah kepentingan, keperluan untuk kita mempelajari ulum hadis, dan kita sudah sentuh bab ini pada muka surat 30, muka surat 30, muka surat 28 dan 29, iaitu kepentingan pengajian ilmu hadis. Ada sebanyak 14 poin yang membincangkan tentang kenapa pentingnya ataupun kenapa mempelajari ilmu hadis itu bukan satu perkara yang perlu. Kemudian seperti yang saya dah beritahu pada minggu lepas, insyaAllah kita akan lompat pada topik ataupun bab berkaitan dengan jenis-jenis ilmu hadis. Ini saya akan sentuh nanti bila tiba masa dia, kerana ia bukan satu topik yang berat dan kita baru nak mula. Jadi bahagian jenis-jenis ilmu hadis pada muka surat 30 saya akan bawa, saya akan tundakan nanti bila saya rasa kita dah dah bersedia ataupun dah tiba masa dia untuk kita bincangkan bab itu. Dan insyaAllah kita lompat bab bahagian jenis-jenis ilmu hadis dan kita masuk terus pada muka surat 67 tentang bahagian B, iaitu tentang hadis itu. Ini adalah topik ataupun bahagian yang kita nanti-nantikan, di mana kita mempelajari tentang istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama dalam ilmu hadis dan kaedah-kaedah yang dibawa ataupun dicipta, direka oleh para ulama hadis, para muhadisin, untuk menjaga hadis Nabi SAW dan pada masa yang sama memudahkan pemahamannya dan juga penilaian hadis itu, sama ada dia adalah hadis yang benar ataupun hadis yang sebaliknya, insyaAllah. Baiklah, kita berada pada muka surat 67 dan dalam bab ini ia membicarakan tentang empat perkara, iaitu ataupun empat istilah yang digunakan di kalangan para ulama hadis, iaitu pertama sekali al-hadis, kedua adalah as-sunnah, ketiga al-khabar, dan keempat adalah al-asar. Baiklah, kita akan sentuh pertama sekali apakah yang dikenali sebagai al-hadis ataupun hadis yang biasa kita, perkataan hadis yang biasa kita sebut-sebutkan dan kita fahami. Okay? Pertama sekali, sebelum kita masuk tentang hadis, kita kena tahu bahawasanya perkataan, empat-empat perkataan ni ataupun istilah ini, ia sebenarnya bukan satu perkara yang asing di kalangan masyarakat kita, tapi kemungkinan kita biasa dengar perkataan yang, perkataan hadis ataupun perkataan sunnah, ini biasa kita dengar. Perkataan khabar dan perkataan asar itu mungkin jarang sedikit kita dengar, kerana ialah istilah yang digunakan oleh pakar hadis ataupun para ulama hadis. Dalam kitab-kitab, kalau para jemaah dan para pendengar sekalian, ada contohnya lah, ada apa orang kata tu, kitab-kitab hadis, kitab hadis biasa, kitab hadis 40 ataupun kitab Riyadhus Salihin, kitab apa, kitab-kitab hadis yang pelbagai, maka akan dapati penggunaan perkataan khabar dan asar ni jarang digunakan. Ia banyak digunakan sama ada perkataan hadis, hadis H-A-D-I-S itu, ataupun perkataan sunnah. Jadi itu dua perkataan itu ia lebih digunakan di kalangan masyarakat, masyarakat kita. Dan keempat-empat perkataan ini ataupun istilah ini, ia membawa makna yang berbeza, tetapi kadangkala ada dua daripada istilah ini ia boleh membawa maksud yang sama. Kerana sebagian ulama mereka berpendapat, dengan pendapat mereka mengatakan bahawasanya contohlah A dengan perkataan hadis dan perkataan sunnah itu merupakan perkara yang sama. Tetapi sebagian ulama yang lain mereka membezakan hadis tu ada makna yang berbeza dan sunnah begitu juga. Cara kita akan masuk tentang unit satu berkaitan dengan al-hadis. Di sini pada muka surat 67, para jemaah dan para pendengar sekalian, bahawasanya disebut bahawasanya penulis nak memberikan pengertian tentang perkataan hadis ataupun istilah hadis itu dari segi bahasa, kemudian dikongsi ataupun diungkaikan dari segi penggunaan istilah, daripada segi pengertian istilahnya.
Ini satu perkara yang biasa kita nampak, iaitu selalunya pada mukadimah atau permulaan kepada dalam bab. Tak semestinya bab ini, tetapi apa-apa saja bab dalam agama Islam, khususnya seperti fiqh, seperti tauhid dan sebagainya. Maka selalu apabila kita buka kitab, kita buka bab tersebut, selalu akan dimulakan dengan pengertian istilah. Istilah digunakan. Contoh, kalau kita berbual pasal solat, kita buka bab solat dekat kitab fiqh solat tu, kita akan dapati perkara yang pertama sekali yang dibincangkan ataupun disebut oleh penulis adalah tentang penggunaan perkataan tersebut, perkataan solat. Maka dia rungkaikan apakah makna solat dari segi bahasa. Maksud bahasa di sini bahasa Arab. Kerana dalam kamuslah. Dan apakah maksud solat itu dari segi istilah. Istilah maksudnya istilah penggunaannya dalam agama. Jadi kita tahu kalau solat itu dari segi bahasa Arab, jadi kalau kita buka kamusnya, kamus bahasa Arab, dapati bahawa solat itu adalah perkara yang berkaitan dengan doa. Solat itu adalah doa. Tetapi itu bukan maksud solat yang biasa kita fahamilah. Solat kan kita tahu pergerakan yang bermula dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan ada rukun-rukun sebanyak 13 rukun yang kita kena jaga, termasuk dengan sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Itu adalah solat. Maksud solat dari segi penggunaan dalam penggunaan istilahnya dalam syariat Islam. Dan begitu juga ketika kalau kita nak belajar ataupun kita nak memulakan tentang pengajian hadis, sunnah, khabar dan asar ini, kita perlu mengetahui apakah makna perkataan ataupun istilah ini dari segi bahasa dulu, dan kemudian apakah maknanya dari segi pengistilahannya di dalam syarak ataupun dalam syariat. Dan kadangkala yang menentukan atau menentukan makna dia dalam istilah, penggunaan istilah ini ataupun syariat ini adalah kebiasaan masyarakat Arab yang dahulu, di mana kalau mereka dengar perkataan solat, mereka tak fikir doa. Walaupun dari segi bahasa memang doa, tetapi mereka fikir akan pergerakan itu terus. Maka kadang-kadang istilah itu ia boleh terkesan oleh fahaman satu masyarakat tentang perkataan tersebut. Kita akan ungkaikan nanti insya-Allah. Pertama sekali pada muka surat 67. Kita lihat perkataan hadis ini dari segi pengertian bahasa di bawah itu, di mana antara biasa perkataan hadis itu digunakan pertama sekali adalah dari segi bahasa. Hadis itu ada lawan qadim. Hadis dalam bahagian erti bahasa Arab itu boleh membawa maksud kepada perkara yang baru atau sesuatu yang baru. Jadi kalau hadis, lawannya adalah qadim, qadim lama. Hadis baru, qadim lama. Ini dari segi istilah bahasa. Dan kalau kita belajar tentang dalam tauhid, kita tahu bahawa salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Perbezaannya ataupun bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berbeza dengan lil hawadis, dengan perkara-perkara yang baru, iaitu ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun makhluk. Jadi Allah itu memang berbeza dengan makhluk. Kenapa makhluk ni dikatakan lil hawadis? Kerana kita makhluk ni, kita asalnya tak ada, tapi kita dicipta. Maka seakan kita ni sesuatu yang baru. Dia berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim, iaitu yang lama ataupun daripada azali lagi, ataupun memang dah memang ada dah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah nombor satu. Nombor kedua adalah ia juga bermaksud perkhabaran. Antara tempat menggunakan hadis ini, perkataan ini adalah di dalam Quran surah Taha ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, wahal ataka hadisu Musa, yang memasuk dan sudahkah sampai kepada kamu wahai Muhammad tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi perkataan hadis dalam ayat ini, ia membawa maksud kepada berita. Maksudnya dalam terjemahannya ayat ini, dan sudahkah sampai kepadamu perihal Nabi Musa itu, membawa maksud pada sudah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang kisah ataupun khabar, berita tentang Nabi Musa alaihi salam. Jadi perkataan hadis itu nombor satu boleh membawa ke maksud perkara yang baru, dan lawannya adalah perkara yang lama. Dan kedua adalah hadis itu boleh membawa kepada perkhabaran, berita. Dan nombor tiga pada muka surat yang seterusnya 68, hadis juga boleh membawa pengertian percakapan, perbualan. Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surah Nisa ayat 87, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Perkataan hadis dalam ayat ini memasuk, dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, ianya semua adalah benar. Tiada yang dusta. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha berkuasa dan merupakan Tuhan kita. Makanya apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran, maka ia akan adalah perkara yang benar dan pasti akan
pasti akan berlaku. Jadi bahagian nombor tiga atau poin nombor tiga, hadis juga boleh bawa masuk kepada percakapan ataupun perbualan. Itu yang kita kenali sebagai muhadatha, conversation dalam bahasa Inggerisnya, perbualan atau percakapan. Dan keempat adalah hadis juga membawa pengertian kepada keterangan, menerangkan sesuatu, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 59, Allah taala berfirman, afamin hadzal hadisi ta'jabun. Maksudnya, maka patutlah kamu merasa hairan terhadap keterangan Al-Quran ini sehingga kamu mengingkarinya. Jadi disebutkan bahawa keterangan ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu memberi keterangan kepada umat manusia, dan di dalam ayat ini digunakan perkataan hadis. Yang kelima, hadis juga membawa maksud kepada cerita ataupun kisah digunakan, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mukminun ayat 44, fa'atba'na ba'dahum ba'dan waj'alnahum ahadith. Yang maksud, dan kami binasakan umat-umat yang demikian lepas satu-satu, dan kami jadikan tentang mereka atau kisah mereka itu sebagai satu cerita yang mendatangkan iktibar. Jadi berkaitan hadis dalam ayat ini surah Mukminun ayat 44, hadis ini mau masuk kepada cerita ataupun kisah, dan dalam hal ini merupakan kisah para umat-umat yang terdahulu. Kemudian yang terakhir sekali, pengertian hadis dari segi bahasa, kita lalu masuk istilah, dari segi bahasa membawa maksud kepada mimpi, seperti yang terjadi kepada Nabi Yusuf AS dan disebut dalam surah Yusuf ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi walinuallimahu min ta'wilil hadith. Yang bermaksud, dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf AS di muka bumi, dan untuk kami mengajarkan kepadanya sebahagian daripada ilmu takbir mimpi. Kita, kalau kita tahu tentang kisah ataupun sejarah Nabi Yusuf AS, di mana dia diberikan keistimewaan, di mana Allah SWT memberikan keistimewaan kepada Nabi Yusuf AS untuk mentakwilkan mimpi. Dan dalam ayat ini disebut min ta'wilil ahadis. Dalam ayat ini al-ahadis, ia bukan maksud hadis yang terfahami, tetapi membawa maksud kepada ilmu ataupun mimpi. Untuk mentakwilkan mimpi, hadis adalah mimpi-mimpi yang dialami ketika dalam tidur. Maka dari segi rumusannya, perkataan hadis dari segi bahasa adalah perkara yang baru, berita ataupun khabar, iaitu apa saja yang, kalau kita cakap berita khabar itu daripada satu orang ke satu orang, percakapan ataupun perbualan ataupun berita yang disampaikan daripada satu orang kepada orang yang lain dan sebagainya. Itu adalah dari segi bahasa. Pengertian istilah hadis di dalam syarak kita, bahawasanya para ulama mereka berbeza pendapat. Ada mengatakan hadis maksudnya begini dan begini dan sebagainya. Kita lihat pada poin yang pertama pada muka surat 69 di bawah sekali, di mana istilah penggunaan hadis itu pertama sekali adalah apa ataupun segala apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, sama ada bentuk percakapan ataupun perbuatan Nabi SAW, ataupun ikrar yang Nabi SAW, ataupun penerangan tentang sifat fizikal dan sifat akhlak Nabi SAW yang zahir. Dan pada masa yang sama, ia juga merangkumi apa yang disandarkan kepada para sahabat dan para tabi'in. Jadi kalau kita fahami daripada poin nombor satu ataupun istilah penggunaannya, hadis nombor satu adalah hadis itu ia boleh merujuk kepada Nabi SAW, apa-apa yang disabitkan kepada Nabi SAW dan juga kepada para sahabat, kata-kata para sahabat dan juga kepada para tabi'in. Jadi nombor satu pendapatnya, hadis itu ia lebih umum. Lebih umum, tetapi hanya lingkungannya adalah Nabi SAW, para sahabat dan para tabi'in, kata-kata mereka ataupun perbuatan mereka. Dan untuk Nabi SAW ada tambahanlah ikrarnya Nabi SAW, kemudian penjelasan tentang sifat akhlak dan sifat fizikal Nabi SAW. Poin yang kedua adalah hadis itu ditakrifkan sebagai apa saja disandarkan kepada Nabi, sama ada yang bermentuk ucapan, perbuatan, sifat dan pengakuan, sama ada sebelum baginda diutuskan sebagai Rasul atau selepasnya. Maksud hadis ini, sebelum hatta apa-apa yang Nabi buat ataupun kata, sebelum Nabi SAW dilantik Rasul, maka pendapat ini mengatakan apa-apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi sebelum dilantik sebagai Rasul adalah hadis. Itu poin nombor dua. Dan yang ketiga
juga hadis juga merangkumi segala ucapan dan perbuatan Nabi SAW yang merangkumi segala keadaan yang diriwayatkan dalam kitab sejarah sama ada yang berkaitan dengan tempat-tempat kelahiran, masa serta segala yang berkenaan dengannya. Maka ada tambahan di sini, nak dibandingkan dengan poin yang pertama. Poin pertama kata bahawasanya perbuatan, percakapan, akhlak ataupun sifat Nabi SAW yang fizikal dan akhlaknya. Kemudian ada ikrar Nabi SAW. Dan poin yang ketiga dia tambah, kalau apa-apa kisah yang diceritakan tentang sejarah Nabi SAW dan masanya dan sebagainya, maka ia juga terkandung ataupun dimasukkan di dalam kategori hadis Nabi. Hadis, H-A-D-I-I-T-H. Maka itu adalah penggunaan istilah hadis dalam fahaman kita atau dalam fahaman Islam. Pada muka surat yang 70, unit kedua, sunnah. Maka pengertian sunnah itu dapat dibahagikan kepada dua keadaan. Pertama sekali, dari segi bahasa sama juga, bahasa dan dari segi istilahnya. Dari segi bahasa, sunnah itu bermaksud kepada perjalanan, haluan, gaya dan tingkah laku dalam kehidupan, cara kehidupan dan sebagainya. Disebut dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 38, faqad madat sunnatul awwalin, yang bermaksud kerana sesungguhnya telah berlakulah kebinasaan orang-orang yang kufur dan ingkar pada zaman dahulu. Perkataan sunnah, sunnatul awwalin, sunnah dalam ayat ini membawa masuk kepada perjalanan ataupun haluan ataupun gaya dan tingkah laku umat-umat yang kafir dan ingkar yang terdahulu. Poin yang kedua pada muka surat 71, sunnah juga dari segi bahasa boleh membawa maksud kepada jalan yang dilalui, jalan yang dilalui ataupun hala yang dilalui, dan ia tidak kira sama ada hala ataupun jalan tersebut adalah jalan yang dipuji ataupun tercela atau sesuatu yang telah menjadi tradisi ataupun tidak. Dan disebut dalam sebuah hadis yang masyhur, di mana Nabi SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang telah mengadakan suatu sunnah ataupun mengadakan satu jalan yang baik di dalam Islam, yang baik, hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia akan memperolehi pahala atau dicatatkan untuknya pahala, dan dicatatkan juga pahala untuk orang yang mengikuti dia. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Itulah poin nombor dua, iaitu sunnah dari segi bahasa membawa kepada maksud jalan yang dilalui. Tak kira sama jalan yang dilalui itu jalan cara yang baik ataupun tidak. Manakala sunnah dari segi istilahnya pula, kita lihat di sini kerana penerangannya sangat panjang, tiga muka surat. Pertama sekali, dari dalam segi perbahasan, maksud perbahasan sunnah tu boleh berbeza. Contoh seperti kalau dalam ilmu hadis, sunnah itu bermaksud yang berbeza. Dalam ilmu hadis, kalau nak dibandingkan dengan sunnah, perkataan sunnah digunakan dalam ilmu fikih dan sebagainya. Terlihat pada poin yang pertama, di mana sebahagian di kalangan para ulama hadis, mereka melihat bahawasanya pengertian sunnah itu ia sama dengan hadis. Sunnah dan hadis itu satu perkara yang sama, iaitu apa yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada perbuatan, percakapan, ikrarnya, sifat akhlak baginda SAW dan juga penerangan tentang sifat fizikal Nabi SAW. Dan juga ia juga merangkumi perkara-perkara yang dikira kita kenali sebagai perkara yang amaliyah ataupun amalan-amalan yang mutawatir ataupun yang kita terima dengan yakinnya daripada Nabi SAW, seperti cara Nabi SAW melakukan ibadah, maka kita ikut cara Nabi SAW melakukan ibadah. Itu juga termasuk pada pendapat yang pertama, iaitu sunnah itu sama dengan hadis. Manakala para ulama fikir ataupun para fuqaha, mereka lihat bahawa sunnah ni daripada dua aspek yang berbeza. Pertama sekali, daripada ulama fikir mengatakan sunnah itu adalah apa-apa yang berkaitan dengan wajib, harus, haram dan sebagainya. Jadi dari segi ulama fikir, itu adalah apa yang dimasukkan dengan sunnah. Sunnah tu adalah perkara yang digalakkan untuk lakukan, di mana kalau kita tinggalkan kita tak dapat dosa, tapi kita kalau lakukan maka kita akan dapat pahala. Itu dari segi ulama fikir pada poin yang kedua, yang A di bawah muka surat 72.
contoh sunnah dalam ilmu fiqh atau di kalangan ulama fiqh adalah seperti sembahyang sunnah atau sembahyang sunat, dua rakaat sebelum sembahyang maghrib. Itu adalah dimasukkan dengan sunnah dalam dalam fiqh. Kemudian di kalangan ulama fiqh juga mengatakan bahawasanya kadang-kadang perkataan sunnah itu digunakan sebagai lawannya kepada bid'ah. Benda bid'ah atau bid'ah ni adalah perkara yang baru, perkara yang direka-reka dan tidak ada panduannya dalam Islam ataupun dalam agama. Tidak ada panduan disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam dalam hadis Nabi SAW. Seperti contoh yang diberikan bahawasanya sunnah itu berbeza dengan bid'ah atau lawannya bid'ah adalah seperti contoh yang digunakan di sini adalah talak sunnah, talak yang selaras dengan syariat. Contoh menceraikan isteri ketika bersih dan tidak disetubuhi, dan talak bid'ah seperti menceraikan isteri tidak berdasarkan dengan syariat seperti dalam keadaan berhaid ataupun nifas. Ini para jemaah boleh baca sendiri. Kemudian itu adalah dua poin yang dilihat di kalangan para ulama fikih tentang makna makna sunnah. Jadi kita lihat pada poin ketiga. Pada poin yang pertama, ulama hadis kata bahawasanya sunnah itu dan hadis adalah perkara yang sama. Tapi kita lihat poin ketiga, ada pendapat lain di kalangan para muhadisin di mana mereka mengatakan mengatakan bahawasanya sunnah dan hadis itu adalah perkara yang berbeza. Maka mereka mengatakan sunnah bukan hanya terhad untuk ucapan perbuatan, pengakuan akhlak dan sifat-sifat peribadi Nabi SAW. Balah ada yang meliputi amalan yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in, sama ada asalnya terdapat dalam Al-Quran atau diambil daripada Rasulullah ataupun tidak, tidak ada terdapat asalnya. Jadi, kalau kita lihat pada poin yang pertama mengatakan bahawasanya sunnah itu adalah hanya khusus untuk Nabi SAW. Perbuatan, percakapan, ikrar Nabi, penjelasan tentang sifat fizikal dan sifat karakter ataupun akhlak Nabi SAW. Tapi poin yang ketiga mengatakan di kalangan para ulama hadis juga yang berbeza daripada pendapat pertama, mengatakan bahawasanya sunnah itu ia sama, ia dia sokong pendapat pertama tapi tambah, bukan sahaja dia terhad untuk Nabi SAW tetapi ia juga adalah untuk amalan yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para dan juga para tabi'in. Dan yang keempat, menurut majoriti para ahli hadis atau majoriti ahli hadis mengatakan mereka tak bezakan hadis dan sunnah. Mereka menyamakan hadis dan sunnah dan bahkan mereka menambah bahawa sunnah selain membawa maksud segala ucapan, perbuatan, pengakuan, akhlak, sifat Nabi SAW serta sifat kejadian Nabi juga meliputi sama ada sebelum Nabi SAW dilantik sebagai seorang rasul ataupun selepas itu. Baiklah, itu saja tentang tentang sunnah. InsyaAllah kita akan teruskan pada unit yang ketiga. Dan kita lihat pada dasarnya al-khabar dan al-asar. Khabar dan asar ini, iaitu kita ada empat kan. Yang pertama sekali adalah yang kita dah bincangkan adalah hadis. Kemudian kita bincangkan tentang sunnah. Kemudian insyaAllah kita akan baca tentang khabar unit ketiga pada muka surat 74. Di mana al-khabar ini secara keseluruhannya ia diterima oleh para jumhur ulama sebagai maksud yang sama dengan hadis. Dari segi bahasa mukni sama saja. Khabar, berita, hadis pun juga salah satu pengertian hadis adalah adalah berita ataupun ataupun kisah. Di mana dari segi pengertian bahasa, khabar itu adalah sesuatu berita yang disampaikan daripada satu orang kepada satu orang. Mudahlah kita nak faham . Manakala daripada segi istilah kita lihat ada beberapa pendapat dari segi istilahnya atau apa makna istilahnya khabar yang digunakan. Bahawasanya yang pertama sekali, al-khabar ialah berita yang bersumberkan Rasulullah SAW atau daripada para sahabat ataupun daripada para tabi'in. Maka jelas kita belajar nanti, kita akan dapati bahawasanya salah satu kategori hadis ini, pembahagian hadis kepada tiga. Salah satunya adalah pembahagian hadis dari segi siapa yang mengutarakan ataupun yang bercakap. Kata-kata siapa atau perbuatan siapa dan sebagainya, iaitu kategori hadis yang marfu, hadis yang mauquf dan hadis yang maqtu. Hadis marfu adalah hadis yang disabitkan atau disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis yang mauquf adalah kepada para sahabat dan maqtu adalah kepada para tabi'in. Maka di sini kita jelas bahawa nampak bahawasanya hadis khabar itu ia meliputi bukan saja apa yang daripada Nabi tetapi pada masa yang sama yang datang daripada para sahabat dan juga yang datang daripada para tabi'in.
Maka nampak bahawasanya pengertian khabar itu ia sebenarnya lebih umum daripada hadis dan sunnah, kerana ia merangkumi apa sahaja yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dan juga pada masa yang sama apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang selain daripada Nabi SAW, iaitu di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Kemudian pada nombor dua, pendapat yang kedua, ada yang lain pendapat mengatakan khabar ini adalah sebenarnya apa yang telah diitlakkan atau digunapakai kepada apa yang telah diterima daripada Nabi SAW. Ini sama dengan pengertian hadis dan sunnah. Namun ini ada pengertian dia sikit, namun tidak semua khabar adalah hadis. Dan khabar itu semua hadis, tapi semua hadis adalah khabar, namun tidak semua khabar itu adalah hadis Nabi SAW. Maka di sini dikatakan bahawasanya khabar itu adalah ia telah diitlakkan ataupun telah dikonfirmkan bahawasanya apa yang diterima daripada Nabi SAW sahaja. Tetapi kalau kita nampak bahawasanya ada banyak perbezaan di kalangan para ulama', ada kata bahawasanya makna dia sama, ada kata makna yang berbeza. Tetapi kenapa kita sentuh ini secara detail untuk menunjukkan, saya nak tunjukkan kepada para pendengar sekalian bahawasanya perbezaan itu memang satu perkara yang biasa dalam ilmu, di mana menunjukkan bahawasanya pemikiran para ulama' itu mereka sangat luas. Mereka boleh mengutarakan pelbagai pendapat berdasarkan ilmu-ilmu mereka. Dan yang ketiga, menurut pendapat Ibn Hajar di bawah sekali, khabar membawa pengertian sama dengan erti hadis, iaitu di mana hadis yang marfu', hadis yang mauquf juga dinamakan hadis atau dikenali juga dengan khabar. Jadi perkataan khabar, perkataan hadis, perkataan asal juga yang insyaAllah kita akan sentuh selepas ini, dan juga perkataan sunnah, ia tidak jauh beza. Tapi dia, perbezaannya yang ada antara sama ada dia adalah dia lebih umum daripada satu ataupun lebih khusus daripada satu dan sebagainya. Yang terakhir sekali adalah al-asar. Pada unit 4 muka surat 76, di mana pengertian al-asar itu adalah menjelaskan berkaitan dengan perkataan asar adalah kesan ataupun bekas perkataan asar. Asar itu adalah kesan atau bekas seperti asar sujud. Kesan sujud, bagi kalau kita tahulah, biasa kalau banyak orang lama sangat sujud atau banyak sangat sujud, nanti ada tanda kan. Ni orang Arab kata itu adalah asari sujud, atau disebut di dalam ada dalilnya, asari sujud, dekat dahi dia ada macam gelap-gelap sikit, itu adalah asar atau tanda ataupun bekas. Dan di sini dari segi istilahnya, asar memasuk kepada sama dengan hadis, maksudnya bekas atau peninggalan tu dimaksudkan peninggalan Nabi SAW atau peninggalan para sahabat ataupun para tabi'in. Di mana poin nombor dua mengatakan, ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahawasanya asar ialah hadis yang mauquf, kata-kata sahabat dan sesuatu diriwayatkan daripada para sahabat. Sebahagian pula mengatakan asar juga hanya dikhusus untuk kata-kata tabi'in saja. Ada kata maksudnya apa? Hanya mereka khususkan bahawasanya asar itu adalah kata-kata sahabat Nabi SAW, peninggalan. Maksud peninggalan, kesan, iaitu peninggalan Nabi, para sahabat Nabi SAW. Sebagian ulama' juga mengatakan asal itu bukan untuk para sahabat tetapi untuk para tabi'in. Ada sebagian pendapat juga mengatakan bahawasanya perkataan asal ini, peninggalan, boleh digunakan untuk merujuk kepada hadis Nabi SAW juga. Secara kesimpulannya, banyak perbezaan pendapat. Ada juga mengatakan asal itu ia digunakan selain daripada Nabi SAW, iaitu kata-kata para sahabat dan kata-kata para tabi'in. Wallahu ta'ala alam. Baiklah, InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan sentuh pada muka surat 77. Saya tak nak sentuh sekarang kerana pembicaraannya sangat panjang sekali dan sangat detail. Ia memerlukan kepada video yang baru, kita mulakan daripada awal lagi. Saya tak nak kita baca-baca kemudian kita berhenti setengah jalan, maka itu kita dah hilang ataupun lari tempo kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga perkongsian ini yang ringkas ini ia memberikan kita satu ulang kaji bagi kita dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu perlu kepada pembacaan dan perlu kepada ulang kaji dan sebagainya agar kita tidak lupa. Wallahu ta'ala alam. Semoga para pendengar dan para jemaah sekalian sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan tasbih kafaratul salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Aku lakukan ini dan asafullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.